Berikut adalah hasil pertandingan babak 16 besar Indonesia Open 2024. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil melaju ke perempat final usai mengalahkan pemain Thailand, Supanida Kathetong, dengan skor 21-13 dan 21-15 dalam durasi 34 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo harus kalah dari pemain China, Wang Xiyi, dengan skor 13-21 dan 13-21 dalam durasi 47 menit. Carolina Marin berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wen Qihesu, dengan skor 21-12 dan 21-7 dalam durasi 32 menit. Han Yue berhasil mengalahkan sesama tunggal putri China, Gao Fangjie, dengan skor 21-17, 18-21, dan 21-12 dalam durasi 1 jam 6 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil menang atas pasangan Korea, Seo Sengjae, Chae Yujung, dengan pertarungan 3 game, 21-15, 15-21, dan 21-4, dalam durasi 54 menit. Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, harus kalah dari pasangan Thailand, Dechapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratanachai, dengan skor 21-8 dan 21-13 dalam durasi 31 menit. Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Yang Po Hsuan, Hu Lingfang, dengan skor 21-12 dan 21-7 dalam durasi 24 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, berhasil mengalahkan wakil India, Teresa Jolly, Gayatri Gopihan Pullela, dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 15 menit. Dan berikut adalah hasil dan jadwal pertandingan wakil Indonesia di babak 16 besar Indonesia Open 2024 selengkapnya. Dan berikut adalah hasil pertandingan babak 16 besar Indonesia Open 2024 selengkapnya. I can't see the end, but we'll see it through.